ini adalah last pick untuk jungler, harusnya di tangan dari Kairi. Last pick from Onyx, sang Raja Langit, pemegang juara dari season sebelumnya, menuju ke arah Fanny. Fanny! Wow. Fanny, tidak ada stopper sejauh ini. Cuma Lolita. Lolita, cuma stunnya doang yang bisa diamankan kali ini, Mbak Pulu. Charge-nya doang, dan itu pun akan mengikuti bagaimana pergerakan dari Onyx itu sendiri. Tapi Evos, 51%, Onyx, 49%. Yes, lihat. Evos Legends yang datang terseok-seok, kali ini mendapatkan presentasi dari audiens lebih banyak. Sang Raja Langit memang sudah berada di tahtanya. Tapi Evos Legends membuktikan kalau kudeta sedang terjadi. Mampukah Evos Legends mengamankan game kali ini? Atau Onyx memang berada di level tertinggi? MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Semangat yang begitu berarti dihadirkan oleh Sonic, dihadirkan oleh Evos Farm. Tapi ini dia, Land of Dawn, Best of Seven, game yang pertama. Let's go. Let's go. Dan bahkan seperti biasa dengan adanya pengawalan sangat ketat berada di arah purple buff untuk para pasukan kedua belah pihak. Dan ini cukup menarik, dimana kita lihat belum ada invasi yang terjadi karena mereka sama-sama tahu kalau misalnya permainan macro play dari kedua belah tim ini sangat kuat, Pak Pulo. Yep. Bagian tengah seperti biasa di awal seperti ini ya, akan ada katik-katik terhadap wave minion terlebih dahulu, akan ada clear wave terhadap minion dulu, lalu mungkin nantinya akan ada beberapa roamer, entah itu akan langsung menginvasi ataupun mencoba mengganggu ya di area jungle yang dimiliki oleh tim lawan, atau mereka juga akan stay di sini terlebih dahulu. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin kehadiran bus-bus yang ada di Land of Dawn kali ini, mungkin Onyx punya kaja. Tapi Dreams, kali ini bakal coba ada seseorang yang lewat yaitu Kairi dengan retribution-nya saja, mencoba untuk melakukan farming terlebih dahulu dengan power dari high end drainnya. Kali ini Kairi akan dengan item full damage dan mungkin Brans akan menjadi jawabannya. Yep, ini terlihat ya, Kiboy lah yang melakukan hal tersebut. Kiboy membuat sebuah parameter agar tidak ada yang emang benar-benar bisa lewat dari area river. Entah itu nantinya akan melakukan rotasi ke bagian atas dan mendapatkan boost agar bisa membuat sebuah pergerakan untuk bisa membabar habis ke arah god laner yang mereka milikin. Hal yang sangat baik dilakukan oleh Kiboy. Kiboy jaganya di situ doang, gak mau terlalu agresif. Tapi masalahnya ini mungkin agak sedikit tertinggal untuk mobilitas pergerakan dari seorang Varsha. Karena Varsha itu just in case dia berada di level 2 atau 3 lebih cepat, dia bisa melakukan rotasi. Dan sedangkan kita bisa melihat rotasi di area EXP lane tidak terjadi. Yep. Dan lapu-lapunya masih bebas begitu saja. Dan harusnya lapu-lapu ini bisa dibantu oleh seorang Varsha. Kalau menurut aku pribadi, karena rotasi dengan Varsha emang keuntungannya di Wings by Wings dengan Ferry Ferdiansyah-nya. Weh, beda. Ferry. Beda. Wings by Wings dan Ferry, gak pakai Ferdiansyah. Beda ya, Pak ya. Ini di sekarang di bagian atas, antara Brass dan juga CW untuk dari sisi leveling. Oke, seperti biasa god laner mengandalkan dari wave minionnya. Hanya saja nanti kita lihat siapa yang melakukan pattern farmingnya jauh lebih cepat. Entah mengambil yang di bagian tengah, entah mengambil karena beberapa konsep jungle ataupun dari gold bar itu sendiri. Kita lihat aja. Dan kita lihat di sini mereka sudah terbiasa untuk melakukan pembukaan terhadap Tartar terlebih dahulu. Presentasi dari seorang Boots kali ini mendapatkan di arah belakang lebih besar lagi. Karena lihat kehadiran Boots yang tiba-tiba mengejutkan dari belakang. Sandwich Gaming membuat para pasukan dari Evos Legends harus mengendorkan dulu. Dan bahkan ini adalah jawaban untuk membuat Onyx setup team fight di Turtle lebih cukup. Kenapa? Dia beri waktu untuk Kairi Turtle dulu. Dia beri waktu untuk Kairi dapetin purple buff. Team fight kali ini bakal settle untuk seorang Kairi. Berbeda sama tadi. Yep. Dan kalau tadi Boots gak melakukan surprise attack atau cancelization terhadap Turtle yang pertama, mungkin Kairi harus berebut dengan retribution-nya. Dan itu pun ada resiko lagi nanti area dari purple buff dia bisa diinvasi. Karena mau gak mau retribution harus dipakai di area turtle. Yes, itu dia. Buying time. Itu mahal banget. Buying time itu sangat mahal untuk di Mobile Legends payment. Tepangan tas di depan sana bakal coba di pick up begitu saja. Masih bisa mundurkan banget dari Fitzatman first ball. Cutshot berhasil didapatkan satu mobile kill terhadap para pasukan dari Onyx. Di sisi sebaliknya Evos Legends mereka kehilangan jungler, mereka tas. Sedikit pusing dan bahkan kali ini Onyx berhasil mendapatkan dua suara. Eternada juga Arashi, KB, Pulung,
Dan Ranger Mas bersama dengan Mirko Fog for EVOS Legends. Oke, dan sekarang waktunya beberapa pemain yang bikin oleh Onyx. Mereka udah mendapatkan keuntungan. Mereka dapat turtle, mereka dapat point kill pula. Brands masih punya waktu untuk bisa melakukan farmingan. Belum ada setup dari Kairi atau siapapun yang emang bener pengen langsung nyikat ke arah dari Brands itu sendiri. Tapi sekarang, Ji. Ya, sekarang kali ini mereka akan kembali lagi. Baku Atam di pencatan kali ini tidak mau terlalu dapatkan satu point kill dari Tas dari bottom lane. Tiba-tiba tergesek begitu saja, tergorok dan langsung hilang begitu saja, membuat para pasukan dari EVOS Legends agak hilang arah dari segi jungle-nya. Kenapa hilang arah? Sekarang Tas gak bisa melakukan rotasi, Pak Polo. Yep. Tas sekarang tertinggal dari sisi level, Tas kemungkinan besar juga, tapi sekarang dapat udah ada lagi di pejatan. One last point kill, tapi gagal didapatkan karena ada absolute damage dari Storm Dreams, membuat seorang Brand still survive in the top lane. Wah, tapi barusan Ji, udah ada lagi Federal Strike yang dikeluarkan oleh Sun yang memang benar-benar di-copy. Udah ada Swallow Pet dilempar ke bagian depan dan mereka sempat maju dan untuk kali di Jube. Oh my god, this is Captain JW speaking. Siap mengudara dan berhasil mendapatkan satu buah point kill. Onyx lagi-lagi mendominasi, membuat tiara top lane. Dan bahkan resoning out from Suns, membuat JW platingnya maksimal sekali. Mencoba untuk mendapatkan satu buah zoning out, nampaknya gagal. Suns mencoba untuk melakukan sedikit decoy, membuat Tas mengurungkan niat dan menggunakan Thorn Rose-nya. Informasi telah diberikan, no Thorn Rose for this time. Membuat para pasukan dari EVOS Legends harus mundur ke arah belakang. Tidak ada Thorn Rose, sama dengan Kairi akan nikmat masuk ke bagian depan. Cutthroat dan kemungkinan besar akan bisa dihilangkan. Tapi depannya berbeda, Psychot. Oh my god, oh my god. Again and again, Kairi berhasil mendapatkan point kill. Goal difference-nya benar-benar jauh banget, berbanding terbalik. Dan bahkan bisa kita lihat dari EVOS Legends masih mencoba untuk memaksakan sifat kembali. Kiba di depan sana, Divan Jasmine! It's on point! Menjadi pilihan utama, mendapatkan satu point kill. Dibalaskan kembali keadaannya para pasukan dari EVOS Legends. Mereka akan mendapatkan satu point kill lagi, double kill. Dihilangkan langsung dari lane of dawn. Walaupun ditukar Kiba, it's not worth it. Ini benar-benar hampir saja mereka juga bisa mendapatkan ke arah satu orang ya. Ya itu, tapi ternyata udah ada sebuah setup lagi yang dilakukan. Ini sama seperti permainan mereka kemarin loh, Ji. Mereka mengambil di bagian tengah untuk objektif turret-nya. Yes, emblemnya silakan, Pak Bulung. Yap, ini adalah emblem-emblem yang udah mereka gunakan ya. High and dry untuk Fanny. Ini akan sangat nikmat sekali. Dia melakukan sebuah invasi sendirian. 7% damage tambahan. Sementara itu, untuk Brands Weapon Master memperkuat dirinya, memperbanyak lagi damage yang dia miliki. Nah, memperkuat pula. Ini akan kita lihat aja seperti apa nantinya yang bisa dilakukan oleh Brands dengan Beatrice yang dia miliki. Karena tadi di saat ada team fight, dia masih mode runner loh, Pak. Yes, tapi aku ingin memberikan shout out karena akan ada teamfight kembali terjadi di arah bottom lane. Dia belum menggunakan cutthroat-nya, Hijume akan menjadi pilihan utama. Hijume hampir tersunat tapi gagal didapatkan oleh seorang Kairi di arah bottom lane. Hijume still survive, membuat pasukan dari Onyx mereka nampaknya membuat sedikit small mistake. Dimana yep. Hijume hampir saja dilahap tapi nampaknya gagal. Dan lihat di arah top lane sana, Tas, top jungle, dikejar Kairi. Kamu lepaskan begitu saja, depakan Kairi mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Brands datang dengan tiba-tiba memberikan tembakan peringatan, mundur Kairi, mundur. Dengan tidak adanya lagi Thorn Rose berarti akan nikmat sekali untuk bisa melawan dua invasi terhadap Lancelot. Untungnya ada Brands di area tersebut. Sekarang Suns kembali menguji psikologis dari pemain EVOS Legend. Yes. Berdiri dia sengaja aja dari situ. Yes, benar banget. Itu namanya adalah kehadiran. Dan kehadiran dari seorang Sans aja udah cukup mengerikan untuk para pasukan dari EVOS Legends. Dan Keyboy lebih mengerikan lagi. Dia menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Membuat para pasukan Onyx kali ini yang lainnya itu nggak terdeteksi. Karena mereka fokus ke arah siapa? Karena Keyboy. Mereka lihat Keyboy-nya tapi mereka tidak lihat pergerakan di belakang Keyboy-nya. Dimana Kairi rotasi di arah top lane. Terus turtle dipegang Kairi lagi. Ini sangat berat. Ini barusan ya Kairi dari steel cable-nya luar biasa loh. Dia kayak emang mancing begitu saja. Karena orang bisa aja loh kayak ngeluarin tah itu nanti ya, nih biru. Ataupun dari beberapa source yang mereka miliki. Oh tapi lihat di arah bottom lane. Nomen plus di pop up. Dan bahkan Captain JW speaking. Mengudara sebentar langsung landing lagi. Karena fokus utamanya adalah menuju ke arah turret, Pak Bulung. Yep. Berhasil untuk bisa mendapatkan sebuah crossbow tank tapi di bagian tengah harus mengeluarkan pula Fatal Ice Rack menghilangkan wave minion mengurangi daya dobrak yang dimiliki oleh pemain dan running tapi di bagian bawah terbuka dengan begitu bebasnya. Masalah utamanya best turret tapi didapatkan Divan Jasmine! Hijume! Kali ini bakal coba dipaksa satu point kill didapatkan kah? Langsung didapatkan begitu saja seorang cewek 8 menit dan best turret dalam 4 menit sudah dipecahkan. Onyx mengamuk kali ini. EVOS Legends diacak-acak dari bottom lane.
lane. Dicabi-cabi begitu saja dalam 8 menit pertama. Gold swing hingga 6.000 gold difference. Ini bahkan ya dari barusan, Wanwan pun harus mengaktifkan lagi ke range player untuk bisa mengejar ke bagian depan loh. Karena itu adalah hal yang sangat-sangat worth it sekali. Mendapatkan hijau memang hilangkan high ground. Mereka akan sangat nikmat mendobrak masuk pertahanan dari EVOS Legend. Oh, informasi terdeteksi. Ada Trace, ada Tas, tempat sana. Bakal coba datang, gagal invasi. Menuju ke arah flanker, Red Rebusen gagal. Tas, ting-ting bukan workman. Ting-ting bukan biskuit. Tas, can't you survive? Tas berhasil selamat, tapi kali ini para pasukan dari Onyx. Mereka lagi-lagi mengamankan sangat banyak banget objektif. Ini namanya Wanwan prematur. Dia jadi sebelum umurnya. Wanwan itu bermain di arah late game, bukan di early phase seperti ini. Bahkan lihat satu point kill. Hijume tertake down. Kasar yang sangat instan dari seorang Kairi membuat para pasukan dari EVOS Legends kali ini benar-benar terseok-seok. 12 point kill, 8.000 gold difference. Para pasukan dari EVOS Legends kali ini mereka mempertahankan base mereka, tapi high ground defensif yang mereka miliki sedang tumbang. Hijume, wah, udah ada serangan sih kalau kita coba lihat. Sans dengan speaker-speakernya memancing Numeon Blast tadi. Kena lagi karena beberapa orang, ada satu charge-nya aja. Tapi satu poin kill didapatkan Trance, immortality-nya sudah baca. Mundurkan bahkan Kairi hanya lewat. Permisi sama Blackham. Dapatnya satu poin kill dan mundur lagi ke arah belakang. Cyclops mencoba untuk melakukan clear minion dengan sangat cepat mempertahankan best turret mereka. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan, mereka kemungkinan besar kehilangan pertama. Wah, ini mereka udah kehilangan turtle. Mereka udah kehilangan dari best turret yang ada di bagian bawah. Mereka juga kehilangan dari beberapa player. Tapi mereka belum kehilangan kesempatan untuk bisa terus mengeluarkan stiker-stiker sama kayak kalian tuh. Tuh, langsung aja. Beli sekarang. Period penjualan 14 Februari sampai dengan 30 Juni. Yes. Betul, langsung aja kalian beli biar ada stiker, jangan lepas stiker gitu. Nah, kali ini event All Star hadir pada tanggal 31 Maret. Ya. 31 Maret ya, teman-teman ya. Maret. Udah berarti ya. Sekarang 31 apa? Sekarang udah April. 31 April berarti? Berarti April. Beda. Ini Lordnya tanpa adanya gangguan sama sekali. Udah nikmat banget untuk Onyx. Mereka menang dari segala sisi. Mau apa? Objektif menang. Item menang. Skill ataupun dari leveling skill yang ada dari tiap-tiap hero-nya menang pula. Ya, free lord no cashback. Free lord pula. No cashback kali ini. Tidak ada point kill sama sekali. Hampir 2 digit gold difference, Pak Bolong. Ini udah nikmat banget sih. Onyx hanya tinggal menabrak masuk aja bagaimana mereka nantinya ya dengan Sun sih kalau menurut gua. Valentina akan mengambil ke arah mana terlebih dahulu? Atau Kajanya yang akan mengamankan karena satu orang baru mereka akan melawan sebuah invasi. Onyx di season kali ini memang sangat keras dan bahkan kita bisa menyaksikan sendiri. Ini seperti Onyx di season yang ketiga. Mereka recall-recall di depan sana. Mereka mengandang Sang Macan. Sang Macan benar-benar dikandangin di dalam base-nya. Sang Macan gak dikasih space untuk farming. Jungle-nya dihabisin. Dipotakin begitu saja. Best turret-nya 2 telah hilang, Pak Pulung. Dan bahkan di arah bottom lane. Kita bisa menyaksikan sendiri, Tas tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena ada Sun standby on position. Amanan Blast juga di tangan dari seorang Sun, jika telah diberikan, base turret telah pecah. Bahkan para pasukan dari EVOS Legends, kali ini mereka harus benar-benar mempertahankan base mereka. Cewi, Renner up pasti from Bronze, namanya tidak bisa menumbangkan seorang Cewi, masih terlalu kuat di arah belakang sana. Dan membuat mereka reset terlebih dahulu nafas, tapi Kairi hanya memancing keributan. Langsung drift, cikiciu, cikiciu, cikiciu. Itu dia tuh, Lena ini adalah take off yang tidak jadi ya. Numpang aja muter-muter di situ. Sunset coba lihat sendirian. Oh, belum defense adjustment terhadap seorang Keyboy ditahan begitu saja. Defense adjustment! Lama-lama tapi lihat di belakang sana, namanya blast from Sas. Wabok, gobok, combro, Israel. Membuat para pasukan dari Onyx, mereka kehilangan Sas 1.5 kill dan para pasukan. EVOS Legends, mereka masih mempertahankan. EVOS Legends too strong. Bahkan cewek, this is Captain Cewek speaking, siap mengudara. Membuat para pasukan dari Onyx mencoba untuk menumbangkan cewek. Lost Gold Meteor is coming, Cycles di depan sana. Dan Kairi, double kill from Kairi. Dan Onyx take the game one. Okay, cewek sempat menyelamatkan dirinya. Terbebas dari serangan yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legend. Mendapatkan space pula untuk Kairi yang menggunakan Fanny. Perlindungan ganda. Di mana sekarang cewek pun free banget. Tapi barusan tadi yang gue lihat adalah, apakah tidak ada WON di area tersebut hingga membuat branch-nya? Gak ada duit, Pak Bulung. Duitnya emang belum cukup untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari WON hingga tadi. Swallow Pen.